latih dulu ya, Ceh. Wow, mantap. Makanannya enak. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi guys. Di sini jam 9 lewat hampir setengah 10. Dan rencananya aku mau ke rumah sakit, mau nganter kakeknya kontrol sama majikanku juga. Kemarin kan aku ke ini ya, ke rumah sakit juga, tapi itu terapi dan ini kontrol ya, jadi beda gitu loh guys ya. Dan ini aku lagi nungguin taksi tapi belum datang. Tadi majikanku udah duluan dan aku masih nungguin taksi. Aku tuh suruh naik taksi sendirian guys ya, padahal tadi tuh aku pengen naik bareng sama dia tapi katanya dia nggak usah, aku suruh naik taksi aja. Ya udah, akhirnya aku nurut dan ini aku lagi nungguin di gang-gang gini loh guys, di pinggir jalan kayak orang gila. Tapi sepi sih, nggak ada orang. Jadi maaf banget ya guys ya, dari kemarin-kemarin aku belum sempet nge-vlog di rumah majikan, soalnya aku masih mikir mau nge-vlog di rumah majikan. Sebabnya tuh gimana ya, gimana aku ngomongnya ya, maksudnya tuh majikan aku tuh sebenarnya kalau sama HP nggak begitu ini banget. Jadi aku masih agak nggak enak kalau mainan HP ataupun nge-vlog seperti ini di rumah majikan, apalagi kalau dia ada di rumah gitu loh. Jadi sabar dulu lah ya, aku sekarang nge-vlognya apa adanya kayak gini aja, daripada majikanku banyak ngomong ya, nama juga ikut orang kan nggak enak ya guys. Setiap orang juga beda-beda, ada yang suka ada yang enggak gitu. Tapi untuk di majikan ini aku kayaknya belum nge-vlog dulu di rumah majikan. Hari-hari di sini aku belum taksut ataupun belum nge-vlog gitu. Jadi oke guys ya, aku lagi nungguin taksi dulu, nanti gampang lanjut lagi ya. Nah, aku udah datang taksinya guys, ayo naik taksi. Aku udah di dalam taksi. Ini perjalannya sekitar 15 menitan 20 menit lah ya, paling telat 20 menit. Oke guys, kita nanti sambung nanti kalau udah di rumah sakitnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Sudah nyampe guys, itu rumah sakitnya yang kemarin. Tapi aku sekarang kan kontrol, jadi aku ke emergency sih ya. Nah, sampai nanti sambung lagi ya kalau udah di dalam ya. Hai guys, aku sudah nyampe di dalam rumah sakit dan ini aku lagi ngantri. Aku udah ketemu sama majikanku, jadi ngantri dulu ya. Ini guys, ruang ngantri guys. Jadi harap bersabar ya. Nggak tahu ini di ruangan berapa nunggunya. Masih lama guys, masih nomor 19 ya. Harap bersabar. Banyak banget. Hai guys, udah selesai tadi periksa ke dokternya dan sekarang mau sedot pengambilan darah ya kayaknya. Jadi diambil darahnya, ini juga lagi menuju ke situ. Banyak banget ya, ngantri. Jadi, 然后我又慢慢关注，不讲话的对了，哎，来。
对，如果要公园，这边是可以活动的手吗？右边对，但是走半边都没有地方。我帮你挑选，好，忍耐一下嘛。好，你好，这个，我等下去打给魏先生。Hey guys, tadi aku udah selesai sedot ininya ya, apa ngambil darah buat kakeknya. Dan ini aku lagi nungguin neneknya ngambil obat. Nah, dan sekaligus aku lagi dengerin orang lagi main piano guys ya. Alhamdulillah sudah selesai ya, dan kakeknya sama majikanku udah pulang duluan, dan aku mau ke toko Indo mau beli makanan, nggak tahu sekaligus mau beli apa ya, barang-barang ya. Di sini udah nggak terasa udah jam 12 lewat 10 menit, udah siang. Tadi berangkatnya dari rumah tuh 8:30. Tuh tadi di dalam tuh nunggu lama banget ya guys, jadi nyampe jenuh. Tapi sekarang udah keluar. Dan nanti aku beli makanan sama nggak tahu beli apa di toko Indo, habis itu aku pulang naik taksi lagi guys ya. Jadi majikanku tuh nggak mau ambil ribet aku ke rumah sakit aja, ini bolak-balik naik taksi. Jadi sih kita bisa jalan-jalan kayak gini ya guys. Alhamdulillah ini di sini juga panasnya cetar banget, enak banget guys ya. Dan ini guys, aku udah di depan emergency ini, dan depannya itu toko Indo. Hey guys, toko Indo, aku balik lagi ke sini mau belanja. Ayo kita nyebrang ya. Mbak. Halo. Kembali lagi. Beli pentang ya? Nih. Masak apa ini? Ada ayam penyet. Ini ada somai guys. Mbak, masuk kah? Mau beli apa gitu? Lapan. Mbak. Cici, kontrol kakaknya apa? Kakeknya kontrol ke sini. Iya. Cantik sih. Masa pakai lipstik doang ini? Bener, bener, beda, bener. Wanita itu bener, kalau itu udah dipoles beda, bener, bener. Iya. Biar cuma lipstik bener, beda. Iya, kata Cici aku cantik, ini cuma pakai lipstik doang. Iya. Aku mau beli kerupuk. Coba beli apa lagi ini ya? Aku kalau udah nyampe sini lupa guys mau beli apa ya. Tapi kalau udah di rumah kadang pengen ini pengen itu gitu. Tapi lihat-lihat dulu aja. Ya. Mau apa ini? Sambal goreng apa ya? Buat masak di rumah. Di mie ini ada ya? Ada samnya nggak sih Ce? Oh tak kirain Ce. Mana? Samyang, gak ada samyang kayaknya. Ini beli samyang. Mbak, makan mbak. Ngomong sih. Tanya dulu ada samyang apa enggak ya. Cik, ada samyang enggak sih? Samyang, samyang kayaknya habis ya. Habis ya? Pengen samyang tapi enggak ada. Bentang aja lah ya. Tempe. Tempe, apa lagi? Itu apa itu? Kangkung. Kangkung ya, kangkung. Sama lodeh ya, itu lodeh sebenarnya. Lodehnya apa itu? Iya, yang sebelah ini ya. Sama ayam.
ada bakso kan ya? Ada. Sama bakso satu. Oh, oke. Okay. Buat malam. Tapi dipisah ya? Iya. Dulu ya, Cik. Wow, mantap. Makanannya enak. Beli bakso. Baksonya pakai ini aja ya. Bihun ya. Oh, yang enak bihun. Beli es apa ya? Ipelica. Cencang. Cencang. Beli es dulu guys ya. Biar enggak haus. Udah guys, ayo kita pulang, sudah disiapin sama Cece-nya. Ini ya punya aku ya, Ce ya. Apa belum, Ce? Baksonya udah kan? Baksonya sebentar lagi. Oh, ya udah. Tinggal. Ya, bye-bye. Bye-bye Cece. Sampai jumpa besok kesini lagi ya. Udah guys, dapat. Tuh, banyak banget. Terus aku naik taksi ya, guys ya, tuh taksinya. Kita pulang. Ya, mungkin untuk vlog hari ini cukup segini aja, nanti disambung di rumah, nanti makan-makannya tak shoot lagi gitu. Jadi untuk vlog di rumah sakit ini cukup segini aja. Makasih banget buat kalian yang udah mengikuti channel aku. Jangan lupa like-nya, komen di bawah, dan jangan skip iklannya ya guys. Makasih.